Halo Sobat Cicalo, kembali lagi bersama saya Tubagus Rijas Astori dalam program Cicalo News. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi kepada Anda. Berita pertama datang dari kegiatan final bulu tangkis pada hari Selasa 15 November 2022 yang dilaksanakan pada pukul 8.30 sampai dengan selesai di Gor Kordi Cikawang Kulon. Kegiatan ini diikuti oleh wilayah timur dan guru-guru SMK 1 Cikawang Kulon dan juga guru SMPN 1 Cikawang Kulon. Pertandingan pertama yang diikuti oleh SMKN 1 Cikalong Kulon melawan Ranting Tengah yang dimenangkan oleh Ranting Tengah dengan skor 21-13. Pertandingan selanjutnya SMK 1 Cikalong Kulon melawan SMP 1 Cikalong Kulon yang dimenangkan oleh SMK Negeri 1 Cikalong Kulon dengan skor 20-15. Terakhir adalah sesi final antar SMK 1 Cikalong Kulon melawan Ranting Selatan yang dimenangkan oleh SMK Negeri 1 Cikalong Kulon dengan skor 21-19. Berita selanjutnya datang dari pertandingan bola voli yang mempertemukan SMK Negeri 1 Cikalong Kulon melawan Lanting Utara pada hari Selasa 15 November 2022. Pertandingan ini merupakan salah satu acara dari kegiatan Borgur atau Pekan Olahraga Guru yang dilaksanakan di lapangan Puspindik. Dalam pertandingan ini, guru-guru dari SMK Negeri 1 Cikalong Kulon harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor 20-21 dan set kedua dengan 23-25. Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk mendapatkan informasi lainnya. Saya Tubagus Rijas Astori dan kru yang bertugas pamit undur diri. Cicalo, dolar.